Halo, dengan Iin di sini. Mungkin kalian bingung ya, Iin mau ngapain. Nah, sekarang Iin mau ngasih tahu gimana cara membedakan mana madu asli jika kita konsumsi. Nah, pertama-tama ini Iin ada madu ya, ini madu premium. Nah, caranya gampang banget. Tinggal masukin aja madunya ke dalam air, nanti kan kelihatan tuh. Taruh sini. Cetin, coba sendok aja ya, terus masukin ke sini. Untuk madunya sendiri, dia tidak langsung kecampur dengan air. Jadi terpisah antara madunya dan airnya. Dan airnya pun dia tetap jernih. Jadi tidak ada residu yang membias ke air. Tuh. Beda banget ya antara madunya sama airnya. Nah, sekarang Ian coba ya untuk diminum madunya. Kalau kalian jajal nih madunya itu dia nggak full manis, itu enggak, yang enggak full manis banget kayak kalian pasti beda lah ya, karena madu sendiri itu berasal dari nektar dari bunga-bunga gitu, jadi kan rasanya mungkin agak sedikit masam ya, atau mungkin agak berbeda-beda tergantung bunganya gitu. Nah, kemudian juga ada yang bilang nih, kalau madu asli itu nggak disemutin, nggak juga, say. Itu justru adalah statement yang nggak betul menurutin, yang keliru. Karena boleh cari di Google deh, nih kan, antara semut dan madu. Nah, itu beda sekali gitu. Karena kalau kalian suka lihat deh, misalkan kalian di bunga, kalian bunga pun itu ada yang disemutin kan gitu, apalagi dia madunya manis. Jadi untuk statement yang madu asli itu dia disemutin itu salah gitu.